Nabi SAW memanggil sahabatnya Sayyid. Tapi bila orang panggil dia Sayyid, Sayyid Allah, ha, Nabi larang. Pasal apa? Pasal dia tak nak orang ni berlebih-lebihan. Pasal manusia memang dia suka berlebih-lebihan. Pertama, nama Rasulullah SAW. Nama Rasulullah SAW. Ha? Nabi ada berapa nama? Banyak nama. Ha, tapi tak adalah sampai 1,000. Orang kata Nabi ada sampai 1,000 nama. Ha? Nama Rasulullah SAW dan sifatnya must be based on revelation. Mesti berasaskan kepada wahyu. Kita nak panggil Nabi saja-saja dengan nama-nama tertentu, walaupun nama tu bagus, tak boleh. Dan ia telah diwartakan sebagai akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ha? Al-Imam Ibrahim Al-Laqani dalam matanya, ni matan terbesar Al-Asy'ariyah, antara matan yang terbesar lah ya. Ha, dia sudah menyebutkan bahawa nama dan sifat Nabi adalah tauqif, yakni must be based on revelation, mesti wahyu. Seumpama nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal dia tak nak orang ni berlebih-lebihan. Ha, Nabi dia jaga. Kan? Nabi SAW memanggil sahabatnya Sayyid. Tapi bila orang panggil dia Sayyid, Sayyid Allah, ha, Nabi larang. Kan? Ha. Habis tu sebut Allah SWT Sayyidina Muhammad, tak boleh ustaz. Boleh. Ha, ini cerita secara am. Pasal apa Nabi tak bagi? Nabi takut orang terlebih. Ha, awal-awal lagi dia dah syak, dah stop. Ha? Ha, sahabat Nabi SAW, bila Nabi lalu dia nak berdiri, Nabi tak bagi. Dia tak bangun. Sebab dia tak nak orang terlebih. Ya? Tak nak orang terlebih. Pasal manusia memang dia suka berlebih-lebihan. Ya? Sebab tu Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Kata Imam Ibn Katsir, وَسَطًا التَّوَسُطُ بَيْنَ al, apa nama, الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ. Kami telah menjadikan kamu umat yang wasata, pertengahan, ya? Di antara kurang dan juga lebih. Kurang orang apa? Orang Yahudi, ya? Yahudi orang Nabi suruh semua dia tak buat. Kan? Soal lagi ada. Soal buat tak? Itu golongan yang suka taksir, dia panggil. Tafrid. Dia apa nama? Tak buat. Kan? Satu lagi berlebih-lebihan. Ni orang Nasara. Sikap orang Nasara. Dia suka berlebih-lebihan. Tu yang angkat Nabi Isa sampai jadi Nabi tu. Ya? Ha, sampai jadi Tuhan. Sorry. Sampai jadi Nabi. Memang dia Nabi kan. Ha, dia angkat. Pasal dia memang golongan yang suka berlebih-lebihan. Ya? Jadi Nabi tak benar begitu. Dan memang jelas dalam hadis-hadis Nabi seselah. Perkara ini mesti dikawal dan mesti tidak melebihi daripada apa yang diwahyukan. Ya'lam anna sifatihi taufiq tauqifiyah wa kadzalika asma'uhu fahfaz as-sam'iyah. Kata Ibrahim Al-Laqani, ketahuilah bahawa sifat Nabi adalah wahyu dan begitu juga lah dengan nama-namanya. Maka dalam engkau hafal baik-baik. Dalam Quran Allah Taala panggil Nabi dengan beberapa nama. Mungkin 10. Cukuplah. Apa nak banyak-banyak? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menamakan dirinya 5. Campur 10, 5, contohlah ya. Saya tak baca the whole text. Saya tak pastilah nama Nabi dalam Quran dan hadis Nabi ni yang keseluruhannya berapa, saya tak tahu. Ya? Ha, tapi bila kita baca Quran, adalah Allah Ta'ala sebut Nabi begitu, Nabi begini kan. Ha, kita baca hadis Nabi, adalah Nabi sebut, aku nama tu, aku nama ni, Anal Mahi, Anal Hashir, Anal Aqib, adalah hadis-hadis tu. Ha, tapi kita tak belajar semua kan. Tak tahulah ada nama Nabi yang paling banyak berapa. Tapi kalau contoh dalam Quran nama Nabi Allah Taala sebut 10, dalam hadis Nabi, Nabi sebut nama dia 5, campur 15. Cukuplah tu. Kan? Ha. Tapi manusia kadang-kadang dia suka berlebih-lebihan. Ha? Ha, tak cukup 15, nak tambah lagi. Ha, baik, nama Rasulullah SAW. Ha, kalau kita tahu sikit pun tak apa.